Saudara Kapolres Sorongkota Kombes Pol Happy Perdana Yudiato memimpin apel gelar pasukan operasi keselamatan Mansinam 2023 yang dilaksanakan selama 14 hari di wilayah hukum Polres Sorongkota. Kapolres Sorongkota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto pada apel operasi keselamatan Mansinam 2023 dengan tema keselamatan berlalu lintas yang pertama dan utama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menjaga Kamtibmas selama berlangsungnya rangkaian kegiatan pekabaran Injil di Tanah Papua. Apel gelar pasukan diakui Kasat Lantas Ibtu Suparman untuk melihat sejauh mana kesiapan personil maupun sarana pendukung yang dibutuhkan untuk mensukseskan kegiatan operasi dari tanggal 7 hingga 20 Februari melibatkan 30 personil dalam rangka cipta kondisi Kamsel Tipkar Lantas jelang Ramadan 2023 dengan mengedepankan kegiatan preemptif, preventif, edukatif, serta persuasif dan humanis mendukung penegakan hukum secara elektronik teguran simpatik. Hari ketiga mana pelaksanaan ini dengan sasaran pengendara di bawah umur, pengendara berpengaruh alkohol, balik memutar arah, knalpot, TNKB, terus helm SNI. Himbauan agar masyarakat dengan adanya operasi keselamatan Mansinam ini diharapkan masyarakat meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas dengan harapan berikutnya adalah agar pelanggar menurunkan angka pelanggaran. Semi Finjalang CWM Channel.